Mitsubishi Kuda bensin 2.0 ya, yang mana sebelumnya mesin ini RPM nya tinggi, digas pun mati, dan di starter tidak langsung hidup ya. Dan digas RPM selalu tinggi, digas tidak mau, RPM nya naik turun ya guys. Nah ini dia kondisi yang setelah kita perbaiki, dan video sebelumnya sudah ada videonya yang sebelum kita perbaiki, dan kita tes ini lanjut kita tes hidup kondisinya gimana ya guys, apakah sudah normal atau gimana. Yang sebelumnya hidup check engine dan RPM nya tinggi terus, digas tidak mau. Kita lihat ini ya guys, ini kita starter tanpa digas. Ya, check engine mati. Ya, normal, RPM normal, cuma lampu baterainya hidup. Ya, mesinnya normal, rata, tenang. Kalau sebelumnya pincang, dan ini kita sudah selesai perbaiki. Digas enak, enak ya digas, tidak ada kendala. Digas langsung kontan. Ini Mitsubishi Kuda bensin 2.0 manual, yang sebelumnya RPM nya ngacung, RPM naik turun dan digas tidak mau langsung hidup, mati-mati. Ini hasilnya yang setelah kita perbaiki. Oke, terima kasih buat konsumen-konsumen Geraha Service Mobil yang sudah merapat kemari. Ini konsumen kita jauh dari daerah Binjai, sengaja perbaikan untuk perbaikan RPM ya guys. Nah ini hasilnya yang sudah kita perbaiki. Terima kasih, semoga sehat selalu mobilnya dan tidak ada kendala, dan lanjut perjalanannya pulang ke Binjai. Terima kasih, mantap.